Oke guys, kembali lagi bersama saya Acing di channel Bang Acing. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencairkan saldo PayPal ke rekening bank kita. Di sini kita langsung login ke akun PayPal. Jadi bagi kalian yang belum mendaftar dan belum mengerti untuk cara daftar akun PayPal, nanti juga saya akan siapkan cara-caranya di bawah kolom deskripsi. Kalian bisa gunakan. Di sini kalian bisa masuk untuk akun PayPal-nya dengan memasukkan akun PayPal kalian kata sandi kalian. Langkah berikutnya, kalian bisa mengklik login. Bisa kalian lihat jumlah saldo sementara saya 46,7 US dollar. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa kalian bisa menarik saldo di akun PayPal kalian tanpa harus melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan akun VCC ataupun kartu kredit kalian. Di sini bisa kalian lihat saya telah menautkan akun bank saya. Jadi kalian bisa menambahkan akun rekening kalian. Di sini bisa kalian lihat. Kalian bisa klik sendiri untuk menambahkan akun bank kalian. Untuk penarikan sendiri, kalian bisa mengklik tarik dana yang ini guys. Jadi minimal penukaran sendiri sebanyak 10 dolar. Saya akan melakukan penukaran sebanyak 23 dolar. Kalian bisa mengklik lanjutkan. Di sini bisa kalian lihat jumlah biaya transaksinya 16.000. Kalian scroll ke bawah. Ini kalian bisa mengklik tarik. Maka keterangannya bisa kalian lihat. Ini jumlah saldo PayPal saya telah berkurang. Jadi seperti itu untuk cara-cara melakukan penarikan ataupun pencairan dana di akun PayPal kalian. Kita langsung masuk ke email notifikasi. Seperti ini bisa kalian lihat, kalian bisa mengklik buka. Bisa kalian lihat keterangannya itu untuk penarikan sebanyak 313.000 ke akun bank BRI yang memang sudah saya daftarkan sebelumnya di akun PayPal. Perlu kalian perhatikan bahwa akun PayPal sendiri itu bisa melakukan penarikan tanpa harus melakukan verifikasi dengan menggunakan kartu kredit ataupun VCC guys. Jadi untuk cara daftar sendiri, kalian bisa searching di YouTube, itu sudah banyak cara-cara daftarnya. Nanti juga akan saya sertakan di kolom deskripsi mengenai cara-cara ataupun langkah-langkah mendaftar di akun PayPal. Sekarang sudah berselang 2 ataupun 3 hari semenjak penukaran di akun PayPal ataupun pencairan di akun PayPal sebanyak lebih dari 20 US dollar. Kita langsung buka alamat email. Di sini saya melakukan request pembayaran sebanyak 313.000 melalui akun PayPal ke rekening bank saya, Bank Rakyat Indonesia ataupun BRI. Di sini saya akan langsung buka akun internet banking untuk melihat transaksinya apakah sudah masuk atau belum. Di sini bisa kalian lihat ada transaksi masuk ataupun dana masuk sebanyak 313.000. Itu dari PayPal, bisa kalian lihat yang ini guys. Jadi penukarannya ataupun transaksinya itu telah berhasil. Dan mungkin sekian video kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Seperti biasa, saya iri dengan ucapan wassalam.